dua kan. Yeah. Jadi mungkin sedikit lah. Kembali pesan pesan dua pak cik dengan tiga dan akhirnya di pada hari ini kebetulan di akhir tahun kita mengantar pas dan kemudian menuju pacik dulu, pemacik kan namanya duduk ke experience. Alhamdulillah saya tidak ada perubahannya. Saya dapat sini adanya dalam tahun ini. Kemudian sekarang saya tinggal jembatan ada betul-betul sarana-prasarananya ya, sangat bagus dan lebih bagus kat sini tunggang pun sambutnya dengan baik dan sering bantu dan kami suka duduk kat sini lah. Nah, kalau pakcik apa? Ya seperti istri saya pakcik tadi lah orang di sini semua ramah-ramah, suka membantu. Jadi kita tak ada masalah lah kalau nak transport ke mana-mana tu kan. Kita bila bisa apa, biar boleh minta tolong. Sebabnya kita tidak ada aplikasi Grab ke apa kan. Minta tolong dengan apa, di mana saja kita pegawai di hotel ke, kalau di tempat apa, massage ke. Semuanya alhamdulillah ya, dilayani dengan baik. Saya lihat jalan rayanya nampaknya baik sekarang. Tak seperti mungkin 10 tahun dahulu. Ya. Setiap tahun kita terus lakukan. Dan alhamdulillah juga di kota Kemuning juga tempat di sini. Kita ini kan kota sejarah. Ya. Itu sekarang di Pulau Penyengat mungkin yang sampai kan. Nah, Penyengat sudah melakukan sarana dan juga Jalan Merdeka. Ya. Jadi kota lama lagi cakap kota lama lah. Kota lama. Nah, itu pun terus kita lakukan pembangunan. Dengan tujuan supaya wisatawan kita juga nyaman di sini, jadi rumah sendiri. Nah, dan alhamdulillah dah dapatlah keramah tamahan. Dan insyaallah mungkin ada saran ke depan tentang gimana kota dan bidang ini untuk terus berkembang dan mohon juga menginformasikan ke kawan-kawan, saudara yang ada di Singapura. Maksudnya memang kota Tanjung itu layak untuk tempat tidur. Mungkin juga dan suku kita juga sama nih, suku Melayu. Iya. Terima kasih. Jadi sekali lagi meminta kota Tanjung Pinang dengan ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan Makcik. Ini dan mudah-mudahan nanti ke depan Makcik datang. Kawan-kawan kita pun ada rancangan nak bawa keluarga datang sini. Alhamdulillah. Kemudahan dia ada. Dan kebetulan saya bawa mewakili kawasannya wali kota kita lah. Asisten kita. Oh, dia boleh dikenalkan. Sungguh. Dan ini Pak siapa pun? Terima kasih Pak. Ah, jadi ini kepala Indonesia juga ini. Oh, di sini. Alhamdulillah. Ya, dan semua ni kawan-kawan kita dari government lah, pemerintahan, sekali lagi memberikan apresiasi. Kami pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penduduk sini. Karena menerima kami dengan senang hati. Kami enggak ada masalah. Insyaallah nanti kami datang keluarga. Masa keluarga kami besar. Yang 15 orang. Insyaallah nanti kami datang. Terakhir mungkin ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan tadi nanti balik ke Singapura dalam keadaan baik. Amin. Dan insya Allah ke depan kita
Insya Allah. Mungkin lebih banyak lagi dengan keluarga dan itulah ya. Mungkin demikian saja. Waalaikumsalam. Terima kasih.